Kita akan selalu butuh tanah. Kita akan selalu butuh air. Kita akan selalu butuh udara. Jadi teruslah merawat. Jika kau masih cinta kawan dan saudara, jika kau masih cinta kampung halamanmu, jika kau cinta jiwa raga yang merdeka, tetap saling melindungi dan harus berani. Sejak awal kan memang almarhum dikenal sebagai orang yang sangat kencang untuk ngomong soal pernikahan. Bahkan sebetulnya Omah Mundir ini sendiri adalah bagian pengecekuatan dari gagasan almarhum tentang penyadaran hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia. Jadi itu emang bagian dari mimpi besar almarhum. Bahkan ketika aku pernah nanya sama dia kapan pensiunnya, dia bilang ya kalau Indonesia sudah merdeka dan mau menghargai hak asasi manusia, dan pastinya apa itu kan nggak mungkin, itu akan sampai seumur hidup itu akan melekat, dan itu bagian dari ruang di mana yang hari ini kita perjuangkan. Harus berani.